atau desa sekretari akhirnya 204 tahun. Hari ini kita peduli akan bantuan sembako dan alhamdulillah siap bagus kepada teman-teman serta memberikan pesan serta kesan kepada mayatin ke depan dengan harapan kita pun bisa lebih masyarakat pun harapan organisasi antara mayatin dengan masyarakat. Ucapan yang terakhir dari saya cuma dua perkataan. Yang pertama, ucapkan terima kasih dari atas nama diri pribadi saya. Yang kedua, ingin mendoakan semoga Yayasan Yatim Piatu itu menjadi yayasan yang diridhoi Allah Subhanahu.